Sudah udah kaya. You you bisa kan bahasa Inggris? Fahri, welcome. You bisa kan bahasa Inggris, Del? Introspeksi. Nah, itu loh. Oh, welcome. Terus apa introspeksi apa? Skip Adel baperan orang goreng orang demen digoreng dikit karifikasi. Nan. Kalau dia tuh iya sih Del, lu tuh Del, lu tuh kebanyakan karifikasi Del. Udah enggak sih Del? Lu lu juga si Sen dia karifikasi Sen. Sen dia karifikasi Sen. Den, Sen. Kacamata apa? Kacamata. Kacamata. Dengerin. Dia dia karifikasi membership, yeah. Pakai media share hidup, replaynya rungkat. Dia pikir semua 10 juta orang nonton live dia semua, babi. Orang bakal ini tahu. Poldol udah klarif nih. Ya soalnya poner gue tadi kapan gak mau klarif. Klarifikasi, jadi ke member, ya udah. Adel dong. Owner udah klarifikasi, sender. Kenapa malu sender si Manjuta, anak gua namanya diganti-ganti. Sereno emang Mas Sereno udah klarifikasi? Ganteng sama. Udah kan dia itu panjang lebar. Like-nya aja gak sampai 10 ribu itu. Permintaan pertama dan terakhir gua. LP. Itu ada. Jadi apa deh? Coba deh. Guys, kita apa? Lu diem dulu. Diem. Mas Denny. Kenapa tapi Mas Denny? Tapi ini serius, tapi Mas serius. Apaan deh tadi? Apaan sih berputih cok halu lu ya? Lu ngobat ya, babi? Tracer bajunya. Eh, jangan. Apa sih? Kenapa lu ganti baju sampai begini goblok? Lalu halu, tolong. Tadi pakai baju merah. Mana lu halu itu? Baju merah tadi. Orang lu halu goblok. Baju merah. Ya jadi pakai baju kusut lagi gua. Ya udah. Cari enggak sih yang lain? Ih, jijik banget, cok. Jangan ganti dulu, bahkan jangan ganti baju dulu. Ya udah enggak. Siapa emang siapa ganti baju? Orang kita enggak pernah ganti baju, kocak. Apa sih terasi isu goblok? Goreng hati tentu goreng kalakuan, tapi goreng bala-bala ngenah. Gelo goreng bala-bala ngenah gitu. Jadi lu mau klarifikasi gak deh? Jadi mau klarifikasi gak? Gak dia tuh kemarin live member berharap semua orang tahu gitu kan gak bisa jing. Enggak, gue tuh gak berharap orang, gue kayak mau menjelaskan aja. Mas Urmesa bisa isi ulang, bisa isi ulang. Sabar, bentar. Masan. Oh, Sandy Gay guys. Gai Masan. Ini mau klarif yang mana sih? Gak tau gua. Adel debut di second account langsung tamat gelo naon. Debut di second account saya guys. Naon tamat apa Adel? Hatak. Dan kok gua happy hari ini? Karena apa? Karena sudah ada yang klarifikasi. Player FF itu Bion ayo los naon. Eh goblok gua gak mau tinju ya. Siapa yang mau tinju? Nanti Paulus sokan. Apa tadi guys? Dan lu ya, ya udah lu mau ngomong apa sih tadi? Lu mau ngomong apa sih? Gak tau mas, menurut lu baiknya gimana? Gue juga Del, gue juga kan waktu lu ngomong kayak gitu gue lagi live, gue gak nonton replaynya udah hilang jing. Menurut lu? Gue gak tahu. Goreng-goreng FTV orang sampai off stream, semangat lo giliran digoreng balik kagak mau, dasar Adel kepala batu. Oh itu mas, itu kan tapi waktu lu suruh stop, dan kita semua stop. Tapi case gue tuh sama kayak Mas Dean guys. Oh, jadi lu samain sama gua gitu. Ya nyampe. Lah gua mah udah nikah, kocak. Aji, Bang. Berarti harus menikah dulu nanti lah, guys. Udah, rekan. Sama teman gua Anggita habis wisuda. Selamat ya Anggita habis wisuda. Telat dulu soalnya dugem terus. So, jangan dugem terus dong. Gua baca komen di sini dulu. Ari, apa baca komen coba. Emang gitu, guys. Apa sih? Berarti solusinya nikah emang ya. Oh ya, deh. Ya, harus bayar berapa biar lu main power sekarang juga? Main power sekarang juga? Donate berapa ya? Main power sekarang juga bro? Donate berapa? 10 juta. 10 juta dah, 10 juta. Ke gue 10 juta juga, soalnya buat bayar cicilan Mas Dean. Lu cicil apa sama gue, goblok? Oh, Sen, dia emang punya utang sama gue, Sen? Mas, katanya sekarang ada ex-curate, terus perkedel gimana? Gimana Adel? Adel dilihat kayak Paul dulu lah klarifikasi mulu. Iya cok klarifikasi mulu Adel. Masa ngeladinin bejon anjing, bejon yang setengah hidupnya mabok goblok. Tuh Adel, dengar apa kata viewer gua. Adel nih aneh banget ngeladenin bejon yang setengah hidupnya mabok katanya.
Ngapain klarifikasi terus lu? Klarifikasi terus kayak Poldo lu. Ini tuh bejon atau masalah perkedel? Ya udah biarin aja dia deh. Lu enggak usah ikut-ikut diam makanya. Lu juga jangan balas-balasin tuh di TikTok. Dia balas-balasin apa ya? Dari reaksi gua ada baca komen tuh dari reaksi wajah apa gitu. Adel bilang lupakan ekspresi. Ada dia mencok baca balas komen itu, guys. Terus aja, terus balesin tuh deh. Adel nih emang kayaknya harus ini gak sih? Harus off sosmed dulu dah. Udah kayak di ini harus harus ditatar kayak dah si babi ini. Itu kan 2 bulan off. Aku tuh guys, gua tuh mau gak ngapa-ngapain kan. Mak gua tuh ngingetin mulu tiap. Kata udah bawa bodo sampai ke keluarga gua. Gue jadi gua pusing banget anjir. Apa sih Irfan sos? Hei. Jadi gimana ya? Jadi maunya gimana nih? Intinya goreng-goreng tapi kalau udah nyampe keluarga tuh namanya udah gue udah gosong anjing. Tapi itu kamu. Guys, aku udah gosong guys buat saya yang bilang aku mau digoreng. Kelompok anti cewek red flag ingin menyuarakan kepada El terus. Ini kenapa lagi ada selaku konak kelompok anti cewek red flag ingin stop udah ngasih. Nah, itulah. Mau nikahin Nike Melinda Laras, Bang. Gue lu penggemar rahasia. Semangat ya nikahinnya, Bro. Jelita. Jadi apa Del, apa yang mau lu sampaikan tuh apa stop goreng, stop apa nih? Mumpung ada nih viewer nih, kita viewer kan ada nih, ada di Sandy, ada di gua, liat si Babi ya, nyanyi, liat si Konto nyanyi, liat. Gapapa. Dia nyanyi guys. Ngapain, aneh banget cok. Ada. Dia nyanyi. Gak dari awal udah tahu konsekuensinya bakal digoreng, ya gue tahu tapi gue tuh gak nyangka. Kalau happy dan ganteng. Yolah semangat ya Pins. Sen, itu temen lu lagi ngomong itu, nanti dia nge-WA lagi, nge-WA lu. Iya, nge-WA aja. Itu kan PM-nya kan keluar ke gue ya. Iya, bener. Bang Upi lagi nonton, tiba-tiba nih ninja guys, auto lari. Makasih ya, Top Hair. Gimana? Gue tuh bener-bener gak expect FYP-nya sampai ke keluarga besar aja, udah itu doang. Kayaknya Adele harus melakukan sesuatu gak sih, Sen? Permintaan maaf, apa gitu. Apa gitu, pargo ya, apa kek? Yang gak pernah lu lakuin dah. Buat keluarga gue. Bukan sama viewer. Jadi viewer gak skip-skip gitu loh. Tapi gimana guys? Pargo ya guys, pargo ya guys. Ini menurut gue semakin ada klarifikasi, viewer tuh makin senang buat ngegoreng deh. Iya emang harus diem cok. Dibilangin diem. Ih bodoh Del, banget cok. Gue jokes pindah circle itu. Bilang ke Reza jangan main last war. Reza last war. Gue gak nanggepin. Ini ngomongan YWWA di stream kah? Ya enggak. Bukan di ngomongan dia. Bukan gitu goblok. Apa? Lu mau nyanyi mau ngobrol di sini? Lu pilih satu. Lu pilih salah satu. Lu pilih salah satu mau ngobrol di sini apa nyanyi? Guys, kita ini lagi stream media share Bang Bini, oke? Ya enggak harus media share goblok. Enggak harus untuk media share, cuman gua nanya lu mau nyanyi apa mau ngobrol di sini itu aja. Ya udah Adel mau klarifikasi lu dengerin dulu malah nyanyi-nyanyi. Semuanya mute. Ya udah semuanya mute. Semuanya mute. Jangan. Lu gua juga mute. Tadi katanya mau klarifikasi, ini klarifikasi. Tadi katanya mau klarifikasi deh. Mau berdamai, guys. Aku tuh kangen banget main berdua sama Mas Dean, gitu-gitu. Jadi kita main cara damai. Main langsung, main ke tempat Mas Dean. Kalau dipikir-pikir main game tolol mampus dibercandain ngamuk ada yang salah dikit langsung blame Adele ini mau jadi the next owner kah? Itu ya, astagfirullahaladzim. Mas Andi udah setengah sebelas nih, ayo main game, nunggu 4 orangnya guys. Ngomong udah 3 kali aja. Yaudah. Yaudah, kita semuanya mute, kita dengerin Adel ngomong. Oke, silakan Del. Enggak yang... Udah gak sih? Guys, aku kangen main berdua sama Mas Dean. Gimana cara damai biar aku bisa main lagi sama Mas Dean? Udah jawab Mas. Apa? Ya gimana? Ya main sama gue ya. Gue mah kapanpun ayo. Lalu sendiri sama pikiran lu sendiri. Mas nanti kalau viewer lu skip Adele gimana? Ya penting kan gue tuh takut lu gak nyaman. Emang gue ada pernah? Kalian ada pernah ngelihat gue gak nyaman dengan Adele guys? Enggak lu nanti gak nyaman. Emang ada di pikiran dia sendiri gak sih? Sen, ya gak sih? Negative thought namanya itu. Iya. Gue nontonin banget loh Ci. Kalau lu kesempat kayak gitu. Gue nontonin banget loh Ci. Konten lu. Tuh, denger apa kata laki Adan viewer sejati. Emang ya, makasih ya. Emang lu gak keganggu mas kalau komen lu ke spam? Enggak, gue mah udah biasa di spam emot merah juga udah biasa gue. Emang dia seneng, spam emot merah guys. Enggak, maksud gue. Let's go. Enggak sekarang goblok. Gue udah terapi spam emot. Ini kita pengen jam berapa sih? Emang anak anjing harusnya sekarang 2:30.
Nah, 4 tahun lihat kemana? Chat gua tangkap chatnya Lodge. Ini kenapa guys, ada sudah enggak sih guys? Jangan emot-emot merah enggak sih babi LPI bukan ya ini mau gua, LPI. Guys, bukan di gua, bukan di gua di guys, jangan di sini guys. Di laki anan, laki anan, laki anan, laki anan. Laki anan di laki anan guys. Kenapa penjaga makam? Bang lu dukung PKI ya, saya puanit. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Ayo tanya lu. Guys, bukan di gua guys, di Bejorn Ong Olavin apa nih? Kenapa namanya Bejorn Ong Olavin nama lu? Halo. Hei Memek, udah mau libur panjang media Sharescape? Iya. Apalagi kenapa? Love You Chen? Kenapa lagi Chen? Halo lu. Goblok lu, kenapa sama gua lu anjing? Enggak agak goblok. Happy birthday juga. Alin, Alin. Kia. Iya guys, kan mau guys kan gua juga sebentar. Kan gua juga mau main sama Adele, guys. Ini Adele mau klarifikasi atau juga kesedihan? Kan dia juga kesedihan kemarin bilang ke Bejorn. Banyak-banyakin lu juga kesedihan, Jon. Gue kan mau jadi kayak Bejorn. Ya lu nangis kayak Bejorn gak sih? Eh berarti gini emang mas, mas Dan, Mas Dan. Itu nangis jing yang baca, di video itu. Baca WA. Apa sih? Baca WA apa sih? Baca WA. Apaan yang mana? Tadi, main tadi. Bareng lagi juga percuma kalau masih dong. Katanya abis viral mau buat akun traktir. Astagfirullahaladzim. Udah jangan di gua guys merah-merah. Apa? Gimana? Berusaha biar gadongo. Oke hari ini kalau aku main lockdown protokolnya gadongo. Boleh Del, dimaafin enggak? Dia lu kasih tahu enggak sih? Dia guys sebenarnya tuh kemarin Adele gimmick guys pizza sushi. Adele udah stream 2 tahun guys. Masa dia enggak bisa jadi entertainer sih gimmick? Ngomong begitu nanti orang malah makin Gak kan ya lu. Tahu gimmick kan? Nikel Aras jangan bete-bete dong. Bohong-bohong emang dong. Reminder banyakin minum air putih, Chen. Ya udah, pasti ada satu komen kayak gitu gak sih, Del? Mas, mbak gue nangis mulu. Ini air putih yang kalau kemarin nanti hari ini jadi mas laki. Boleh main lagi sama lu. Apa sih? Kalau hari ini gue main Adelku mandi bareng yuk, guys. Sini pindahin lu. Mas, kalau hari ini gue mainnya lebih jago dari Kak Laki, gue boleh main lagi, guys. Masa parameter lu laki yang baru streaming 1 bulan, Del? Cendi deh. Adel, katanya lu berisik, Sen. Mas udah lihat video klarif Poldo 2225. Enggak usah 2225. Berisik lu mas, sorry dah. Ini kenapa? Masa lu bandingin lu sama adonan kok? Skip Adele baperan, guys. Emang Adele baperan, guys. Guys, coba kasih tahu kenapa Adele baperan. Adele enggak baperan kok. Tapi, guys, kalau gua baperan, gua enggak kuat anjir main sama Mas Dian. Iya, guys. Adele enggak baperan. Jadi harusnya lu bilang lu gua baperan gitu. Jangan kasih komen-komen kayak gitu. Oh, emang iya. Apa ya? Iya, kan reverse psychology. Iya, reverse psychology. Gua nanti jual kesedihan. Oh ya. Siapa yang gak nyaman sama Adele, sini maju. Coba lu belah dada gua. Ada nama apa? Terus. Dia Candy yang dikick, gua juga ikutan dikick, guys. Itu si Candy yang mindahin, sumpah, laki anan. Lah, gua jadi kick sama mereka berdua. Gua ikut organisasi penting gak? Gua kepengen join, tapi karena paksaan diri. Join, tinggal join aja. Apa? Boleh bersih, Chen. Mas, itu kodok Zuma, tolong kandangin dulu, mas. Ini dari tadi juga Adele. Klarifikasi kagak beres-beres. Tapi si Adele klarifikasi dulu kayak Voldo, cok, udah gak sih? Del, udah gak sih, Del? Lu dikit-dikit. Hey, guys, kayaknya fungsi live member Adele tuh buat klarifikasi doang dah. Member di gua aja gak sih? Agak, ih. Member di gua aja, guys. Black campaign, anjir. Gak, dapat. Bisa klarifikasi, mas. Ini gua dikejar anjing, mas. Tolong nungguin dong, mas. Lari, Sabia! Lari! Ada yang dikejar anjing, cok. Oh. Mas, itu mas Adele udah aman-aman ngetewa orang. Dibungkam gini kebebasan berpendapat itu mod apa-apa. Hey. Terus lo. Oh iya, Adele mic-nya itu hilang-hilangan. Iya, hilang-hilangan terus lu. Kayak mic-nya si Kitty. Iya. Kalau teriak tuh hilang. Iya, kayaknya ke klip itu ada batasnya gitu. Bang, tolong bilangin ke teman gua namanya Alif. Alif si Alif bilangin Mas Dan jangan bikin nangis Adele lagi, ntar OTW live sopat terus curhat lagi kata nenek. Makasih kayak Mas Dan. Jadi fungsi sofa tuh untuk curhat ya. Iya. Gua kasihan sama Ci Adele. Tuh, ada yang kasihan sama lu tuh. Adele mandi bareng yuk. Oh, itu mah bukan ngegocek, itu emang dibaca goblok. Udah lah, guys. Oh iya, ada noise surprise. Ini jujur-jujuran nih 4 lagi mana nih? Siapa aja sih 4 lagi? Ade, Sisil. Terus siapa lagi tadi? Boba. Gimana guys caranya? Buruk banget udah sama Hamdan. Ola kejar Kevin. Pakai tanggepin si Cina pemabuk itu. Hei.
Jangan racing, bro. Salah soundboard. Woi, minimal main game lah. Ini Adel udah kemarin live-nya di sofa, terus gue bisa akses. Berarti gue yang 60.000 bangsat. Gue pikir 10.000 anjing. Ada banyak klarifikasi kayak siapa aja? Sisil, Ade, Boba. Satu lagi siapa ya? Sisil, Ade, Boba, satu lagi siapa? Leviathan. Hamdan, satu lagi. Bingung yang namanya Ade yang mana? Ya ini, guys. Boba ada Boba. Mana Boba, Mas? Coba rasain deh, ditipu sama mantan timnya, dibenci satu negara, abis itu ditinggal RRQ aset. Del, coba lu bikin mana? Bejon bangsat. Del, coba lu bikin kalau Sumatera. Apa lagi ini, Selas RP lagi?